pengkhianat. Silahkan bicara sepuasmu, Pangeran. Karena sebentar lagi kekuasaanmu akan hilang. Hanya menjalani suratanmu, Dewa Batara. Oh. Sepanjang apapun doamu, tidak akan menolongmu, Dewi. Jangan sentuh tanganku. Tidak usah melawan, Dewi. Kau mau menyandera aku? Memalukan. Seorang kesatria mencari kemenangan dengan cara menyandera perempuan. Mungkin keberanianmu hanya pada wanita, Paman Senopati. Diam! Segenap rakyat Madangkara, dengarkan berita penting ini dari Gusti Prabu Rangkamali Putra Dewa, Raja Baru negeri ini. Raja Baru? Apa maksudnya? Celaka. Salah saya apa, Tuan? Saya biasa bayar 10 kepeng. Sekarang harus 20 kepeng. Ini peraturan baru lagi. Tapi, Tuan, tidak ada tapi-tapinya. Ayo, mana? Mau bayar atau kamu masuk penjara? Tepat dugaanku. Mereka benar-benar telah merebut tahta Pangeran Damar Kencana. Mangkubumi Rangkamali sudah memperhitungkan bahwa Pangeran Damar Kencana bisa dijadikan tameng. Kalau anakku tidak menjadi tawanan mereka, akan kupadamkan dengan tanah Rangkamali dan kebumikan kuncak palanya akan kutanam di bawah gerbang pasar, supaya setiap hari diinjak-injak oleh seluruh rakyatku. Harus ada cara, Kemayun. Harus ada tindakan. Mereka telah mencoreng aib ke muka kita. Mereka telah menghina kebesaran Kuntala dengan cara licik dan menjijikan. Kemayun, bebaskan anakku dari penjara. Kemudian hadang cara. Ampun, Gusti Prabu. Mungkin penyusupan tentara. Kita belum bisa bertindak. Dan penyusupan itu lewat jajaran atau melalui jalan hutan menuju Jampang Kolot. Sebab... Jangan diteruskan. Aku tidak mau dengar semua itu. Kemayun, yang aku mau segera bebaskan anakku dari penjara itu. Hamba akan siapkan seluruh telik sandi Kuntala, Gusti. Sekarang juga, hamba mohon diri.
Sebenarnya, aku bisa merasakan gelagat pembelotan dalam setiap kata-katanya. Dan aku juga bisa merasakan tatapan Mangkubumi. Seakan-akan dia ingin menelanku pada setiap kali pertemuan. Sebenarnya pada saat itu, aku harus segera menindak mereka. Tapi sayangnya, aku selalu mengikuti kata untuk tidak berbuat kenang-wenang. Hingga akhirnya terjadi keterlambatan yang menyusahkan semua orang. Kanda tidak usah menyesali nasib. Dan janganlah terlalu menyalahkan diri sendiri. Kanda telah berbuat yang terbaik. Tapi Dewata sedang memainkan sejarah. Aku tidak membayangkan bagaimana menderita rakyat bawah kekuasaan manusia-manusia serakah semacam Kunyirang Kemal, Kebo Mundarang, sedang masih dalam kekuasaanku. Mereka sudah berani memeras rakyat, memaksakan mereka satu tangan. Untuk apa? Untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Percayalah, Kanda. Kanda sudah berbuat yang sebaik-baiknya. Dinda tidak usah menenteramkan hati Kanda dengan cara menipu perasaan sendiri. Mari, jujur pada diri kita. Sebenarnya, aku belum siap untuk bergerak muda. Aku tahu, aku masih mentah. Tapi Ayahanda Prabu memaksakan kehendaknya. Bahkan, mengatasi bawahanku pun, aku tidak mampu. Ini yang membuat Paman Mangkubumi Rangka Malih merasa mampu. Hingga akhirnya, menggugah keinginannya untuk merebut kekuasaan. Saya kira tidak akan memakda. Ayahanda tidak akan tinggal diam. Beliau akan mengirim tentaranya untuk membebaskan kita. Tinya akan kembali alir. Rasanya baru kemarin, darah orang-orang Madangkara belum kering. Ketika negerinya kami serang. Dan kini, darah sesama Kuntala akan menggenangi tanah Madangkara. Hanya karena kebodohanku. Dan keserakahan segelintir manusia. Kakang tiba tepat pada waktunya. Semuanya sudah siap. Sebenarnya kami bisa datang lebih awal. Kalau saja semua perbatasan sudah dijaga ketat oleh orang-orang Kuntala. Jadi terpaksa kami memutar. Di mana Kakang Argani? Semua sedang kumpul di bilik rapat. Cukananda Kamasuta. Mari. Untuk membedakan pasukan kita dengan pasukan Kuntala, ikatkan kain merah ini di kepala.
Yang pertama kita lakukan adalah membuat mereka kacau dan kebingungan, yaitu dengan menghujani istana dengan panah berapi dari segala penjuru. Tentu saja ini dilakukan setelah pasukan Brahma dan pasukan Gotawa berhasil membungkam para penjaga. Pasukan panah di bawah pimpinan Kalamenda. Siaga, Kakang Senopati. Suara kentongan musuh dari dalam istana adalah suatu tanda buat seluruh pasukan menyerbu gerbang. Aku akan memimpin penyerbuan gerbang Paksina. Dan Arya Wisnawa akan menghancurkan gerbang Daksina. Siaga, Kakang. Pasukan Brahma dan pasukan Gotawa membantu penyerbuan. Yang penting untuk kita semua adalah bersatunya semangat dan cita-cita. Rebut kembali tanah air kita atau mati. Sebelah sini. Hmm.